soalnya eh ternyata dia follow gue. Terus gue mikir, ya berarti kan kerenan gue. Iya. Iya. Kan ya, senengan gitu ya. Kan Mas Bulus. Mas Bulus. Terus gue juga kemarin nonton kan ya, dibukanya stand up Indo juga yang Fikri. Aduh, Anda dari mana saja nanti ajamnya? Saya dari rumah. Dari kerja berapa? Persiapan. Persiapan. Berapa lama itu kau sampai sejuta ya? Setahun Bang Ari. Setahun? Iya. Saya TikTok sudah 3 tahun begitu-begitu aja. TikTok 3 tahun begitu-begitu aja. Ada lagi jadinya. Sampai kamu sampai nanya kan, "Abang, lu main TikTok enggak? Ada rencana bikin TikTok?" Udah bikin, tapi sampai kan aku juga bikin. Potret. Oke, potret. Siap. Berapa menit? Berapa menit? Satu menit. Oke. Pas masuk. Iya. Oke. Enggak. Ntar kalau ditanya atau apa berhubungan sama ini. Siap. Tiktok sama ini. Oke. Mantap. Sesuai dengan ajaran kita. Mas Bulus. YouTube ini. Kita boleh berusaha. Tapi yang menentukan itu niat kita aja. Kayak mau niat FYP. Kalau nggak niat FYP, tiba-tiba FYP. Jadi kayaknya algoritma itu mengandung sistem ikhlas dulu. Jadi kita ikhlas saja bikin konten. Penting bikin dulu. Bikin dulu aja. Bukan niatnya adalah pingin FYP. FYP. Karena itu makanya kayak kita kalau dalam beramal itu keren Bang Ari, keren Bang Ari. Aku hanya coba untuk berlinci. Itu memang kayak gitu. Algoritma tidak bisa, algoritmanya nggak bisa ditebak. Katanya joget-jogetan bisa FYP. Oke. Ada yang joget-jogetan nggak FYP? Sudah joget sampai capek. Mas Bulus. Mas Bulus. Iya nggak. Nanti juga kita nanti harusnya nanyain sama dia. Mas Bulus. Masih petua apa ini hari ini? Kayaknya sih Jogja. Oh Jogja. Jogja lumayan banyak animonya. Lumayan. Kita aja ya. Mungkin juga apa perantau banyak. Oh iya, kuliah-kuliah di sana kan. Hari ini outrem dulu Bang mau ngambil. Bang Ari outrem terus. Ini gara-garanya gua tahu awal pertama kali kenapa kayak gini gara-gara pas Desi. Ya. Desi gitu ya, Pak. Pas Desi di sini semua disuruh outrem. Robek celana. Ini coba. Cuma celana dalam. Cara bilang tujuh. Lupa enggak kerekam. Enggak masalah. Kalau yang dicabut Arif tadi itu beneran yang ketahui celana doang. Kalau yang lu takut sama sepak-sepaknya. Aduh. Hilang. Keluar nagin. Itu kok memang persiapkan kan? Emang itu tadi, emang kusiapin lagi? Enggak. Kalau enggak gini, kalau baju GJLS. Kalau baju anak-anak GJLS. Celana Arif Alfiansa. Sepersekian detik loh. Iya. Emang desainnya khusus itu? Desain khusus itu memang buat berobek. Ntar bikin lagi yang jas gitu-gitu. Niat. Lu harus punya berapa biji nih pingin celana kayak gitu? Karena ada dari awal kata-kata bijak oleh temen kita yang satu ini. Langsung saja dari bukanya stand up Indo. Ini dia, Gus Nope. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat YouTube saya. Halo Bang Ari. Alhamdulillah ngasih petua lagi. Petua hari ini kosong banget. Karena saya mumet ya, saya mikir petua. Kok bisa ini Bang? Kemarin dua kali saya ngisi ini petua di sini, langsung introspeksi ya. Kok bisa saya sosan ngasih petua orang sedangkan hidup saya sendiri berantakan loh. Ya Allah. Kok bisa saya berharap orang lain nurut? Lah wong kamar kos saya semrawut. Ya ampun, Rima. Ya. Alhamdulillah.
Asoy dah. Iya. Ya, makanya hari ini petua saya tidak ada isi, yang penting kita semua happy. Yeah. Terima lagi. Terima lagi. Lumayan berapa menit? 1 menit ya. Langsung upload tadi. Tolong rekamkan Mas Arif. Alhamdulillah. Dan dua kali saya ngisi petua di sini, alhamdulillah respon dan testimoni dari jamaah Al Stand Up Indonesia lumayan baik, Bang. Komennya tuh rata-rata seragam. Nope out. Nope out. Maka dari itu untuk jamaah Al Stand Up Indonesia saya akan menurutinya. Saya kembali lagi. Anak-anak belum 5 menit ya. Vlog saya durasi. Ya ampun, ya ampun. Wow, gak apa-apa di sini kurang lucu, yang penting in frame. Daripada Anda cuma menonton doang. Pakai HP layar retak lagi. Alhamdulillah. Tapi memang gara-gara petua ada beberapa respon positif juga, Bang. Saya sekarang kalau kemana-mana, kalau ada yang nyapa itu pasti gitu. Pak tua hari ini Gus Nope gitu. Terakhir tuh sama Ko Erwin di Bali, Bang, di pasar Kedonganan, tempat ikan-ikan. Itu dari jauh ada yang teriak, "Pak tua hari ini Gus Nope, saya lihat nelayan." Demi Allah nelayan. Bawa jaring gitu, Bang. Ya Allah, Pak tua saya sampai samudra. Saya kira di teluk. Aduh. Cuma masalahnya kan ini branding loh, Bang. Kayak branding Bang Indra kan brandingnya bagus. Dia dapat pub dari Ayang itu, jujur saya iri, Bang. Gak, saya nelayan loh, Bang. Saya bingung ini kalau misalnya stand up show gimana. Masa dia datang tukar pakai ikan. Tapi alhamdulillah juga ini juga ada beberapa pesan dari jamaah Stand Up Indo ya, ada yang komen gitu bertanya, Bang, dari Slamet Wonosobo. Ya, Slamet Wonosobo ini dari namanya ini tukang kebun, Bang, pasti, Bang. Apalagi kerjanya Slamet pasti pekerjaan kasar itu. Dia bertanya gimana menanggapi masalah bukber gitu. Masalah bukber ini apakah harus datang atau tidak? Sedangkan dia itu menganggur. Nah, ini untuk Mas Slamet saya jawab aja. Kalau kondisi Anda bukber itu menganggur, mending enggak usah datang. Karena bukber itu identik dengan pamer, pamer kekayaan, pamer harta, pamer kerjaan. Kalau Anda datang, apa yang mau Anda pamerkan? Hei, Mas Slamet. Itu untuk Mas Slamet ya. Anda nanti kalau memaksakan datang bukber di saat Anda menganggur, Anda akan haus akan pujian, minim tanggapan. Maka dari itu, daripada Anda ikut bukber, mending Anda ke pabrik Nutrijel. Nyetor CV, nyari kerja. Ini petua ini lurus, gak ada pamflet. Demi kelangsungan hidup Anda. Gak semua hidup harus hai. Yang lurus-lurus aja. Emang Anda mau ketawa-ketawa 50 tahun masih begitu aja? Ya. Sekian saya Nope, selamat. Belum, Bang Adin. Ya Allah. Menit lagi. Karena durasi masih belum. 1 menit lagi, Bang Adin. Siap, saya akan memberikan petua yang saya tafsirkan dari hidup saya 26 tahun ini. 26 tahun ini kesimpulan hidup saya adalah, buat apa kita ngoyo-ngoyo mengejar sesuatu yang enggak pasti? Mending kita tidur. Namai sawat. Maka dari itu saya mau rebahan. Terima kasih. Semua ape. Belum. Ya Allah. Mas Arif. Buat durasi Mas Arif ya. Arif. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat berbuka puasa semuanya. Semoga diterima di sisinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Asoy. Makasih kok. Alhamdulillah kok. Ngambil buka dulu, ngambil buat di situ. Buka.
Alhamdulillah. Oh, deg-degan. Deg-degan. Masih ada tayanganku. Masih ada di sini tayanganku. Masih ada Mas Fahrul. Mantap. Masuk, Pak. Buka, Mas. Buka. Ramai, berbuka dulu. Berbuka puasa. Sirup. Ada gorengan. Mas, terus habis ini aku pulang. Habis ini pulang. Enggak, di sini dulu. Masih sini ya, nyantai ya, merokok ya. Siap. Bener. Pak Bogor toh. Alhamdulillah. Pak Bogor, Mas. Enggak usah lah, gitu. Itu. Aurat. Ada. Nah, sekarang ada. Penuh dengan gimmick hidup ini. Ya Allah, ada. Jadi kita mau bagiin ada dia. Sobat.